Sobat, kebudayaan suatu daerah atau negara sepatutnya dilestarikan dan disebarluaskan oleh generasi penerus bangsanya, agar seluruh dunia mengetahui indahnya keberagaman. Untuk itulah Surabaya menggelar Cross Culture Festival 2014 yang diikuti 4 negara di Gedung Budaya Balai Pemuda beberapa waktu lalu. Beginilah suasana pertunjukan lintas budaya yang diikuti 4 negara, di antaranya Korea Selatan, India, Singapura, dan Indonesia. Dari tanah air sendiri diikuti beberapa provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Barat, Donggala, serta Surabaya. Cross Culture Festival 2014 merupakan pertama kalinya digelar di Kota Pahlawan sebagai tuan rumah. Mayoritas kontingen menunjukkan budaya tarian khas daerah dan negara masing-masing. Kecuali Korea Selatan memeragakan seni perkusi yang cukup unik. Termasuk kesenian dari daerah lainnya mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Bagi kontingen luar negeri seperti Singapura, keikutsertaannya pertama kali dalam acara lintas budaya ini sangat berarti sekali, karena dapat menunjukkan budaya mereka pada masyarakat Indonesia. What do you feel about being part of the Cross Culture Festival? This is our first time from Singapore to be part of this festival, and we are really very happy and actually very honored that we got this invitation, and we hope that we can bring the dance form of Singapore to the audience in Surabaya. Hal serupa juga diungkapkan kontingen Sumatera Barat, karena dari acara ini diharapkan tahun depan digelar kembali dengan melibatkan lebih banyak negara. Harapannya apa, Mbak, dari acara? Harapannya kalau misalnya untuk yang ke ASEAN kan, misalnya untuk India, untuk Korea nggak tahun ini aja, tahun depannya bahkan mungkin bisa mengundang yang dari luar-luar Eropa mungkin. Diharapkan dari Cross Culture Festival 2014, komunikasi Indonesia khususnya Surabaya dalam bidang budaya dapat terjalin baik dengan luar negeri dan menjadikan destinasi wisata menarik bagi Jawa Timur. Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa saling belajar tentang budaya masing-masing negara atau kota. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita semakin banyak bisa berkomunikasi dengan kota atau negara lain. Kemudian yang ketiga, bisa mengenalkan Surabaya ke kota atau negara lain.